banget. Ini ada gulingnya. Iya. Ya ampun, nanti bayi kita bobonya di sini. Aku merindu, ku yakin kau tahu. Saya juga nggak nyangka bisa ketemu sama Raisa di situ, dan saya tidak bisa mengendalikan mobil saya, makanya terjadi kecelakaan itu, Tante. Sekarang Devan yang... Aku bukan hanya menghilangkan nyawa Raisa, Pak. Tapi anaknya juga. Ya Allah. Jadi Raisa sedang mengandung. Ya. Raisa hamil. Ya Allah. Raisa... Raisa ternyata lagi hamil, dan ini semua salah saya. Udah. Don't say that, dan mau seperti itu, Elsa. Saya udah buat mereka meninggal, Tante. Sa, ini kecelakaan, ya? Bukan salah kamu. Ya. Papa sekarang mikirin Devan. Dan sekarang Devan yang mengaku bertanggung jawab. Aduh, tadi aku yang nyetir, Pak. Tapi Devan minta untuk tukeran posisi. Dia minta untuk aku bukan yang nyetir, jadi dia yang nyetir. Jadi seakan-akan semua ini salah Devan. Rasa bersalah banget. Jangan. Kasihan Devan, bukan dia yang salah. Iya. Kamu tenang. Iya. Elsa, sekarang gini, kita doakan aja semoga Devan bisa memberikan penjelasan yang baik sewaktu diminta keterangan oleh polisi, yang bisa meringankan kamu dan juga Devan, ya. Ya. Tante percaya kamu dan Devan tak bersalah. Dengerin papa ya. Sekarang kita berharap, kita berdoa semoga Devan bisa meyakinkan polisi dengan memberikan bukti bahwa kamu, Devan, kalian berdua gak salah. Ya. Amin. Kita berdoa dan berharap begitu, ya nak. Sudah. Kamu mesti tenang. Mario, kok dia bisa jalan ya? Udah gak dikursi roda lagi. Urusa bukannya bilang Mario waktu itu lumpuh? Iya, saya juga ketemu Mario beberapa hari yang lalu. Sewaktu di acara launching juga dia masih on wheelchair di kursi roda. Makanya sekarang juga saya kaget. Dia sudah bisa berjalan. Boneka ini pemberian terakhir dari Miss Raisa. Aku akan menjaganya dengan baik. Ya Allah, Rena mohon maafin kesalahannya Miss Raisa. Semoga Allah tepati Miss Raisa di tempat terbaik di surga. Amin. Ya Allah, kasihan banget Gemoy. Gemoy pasti udah sayang banget sama Miss Raisa. Dan sekarang Rena sangat terpukul. Sayang, sini.
begitu susah aku mendapatkan hati kamu. Tapi kenapa kamu begitu cepat ninggalin aku? Ih, lucu banget. Ini ada gulinya. Iya. Ya ampun, nanti bayi kita bobonya di sini. Aku cinta sama kamu begitu cepat tinggalin aku. Ini semua gara-gara Devan, gara-gara Elsa. Maaf, Pak Mario. Jenazah almarhumah Bu Raisa harus segera dimakamkan, Pak. Dan semuanya sudah siap. Jadi saat itu saya sedang menyetir mobilnya Elsa, Pak. Saya yang bawa dan kemudian saya masuk tikungan. Dan saya juga kaget tiba-tiba Raisa dengan motornya, ia datang dengan kecepatan tinggi. Padahal yang saya tahu itu jalan satu arah. Jadi saya kaget, kemudian saya banting setir. Tapi saya yakin saya betul-betul tidak menabrak Raisa. Tapi saya juga tidak tahu bagaimana Raisa bisa terpental dari motornya dan kecelakaan. Baik, kami akan mencocokkan hasil kesaksian dari Pak Depan. Dan juga memanggil saksi yang sudah di lokasi. Berikut bukti CCTV di tempat lokasi kejadian tentang kecelakaan yang sudah merenggut nyawa Bu Raisa. Baik, Pak. Untuk saat ini, saya ingin mengajukan penangguhan penahanan, Pak. Karena klien saya saat ini statusnya hanya sebagai saksi, Pak. Status Pak Depan bisa didapatkan setelah kami mendapat keterangan dari seluruh saksi. Setelahnya, Bapak baru bisa mengurus penangguhan Pak Depan. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah. Ngapain kalian datang sini? Pergi.